Edgar Ramping akhirnya melakoni debut bersama PSM Makassar. Pemain 19 tahun ini jalani debut ketika PSM menang lawan Persikabo pada pekan ke-12 Liga 1 2022-2023. Edgar Ramping bermain dari bangku cadangan saat timnya bermain di Stadion Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 5 Desember 2022. Pelatih PSM Bernardo Tavares memainkan Edgar di akhir babak kedua. Dia hanya bermain selama 4 menit. Edgar dimainkan di menit 90 gantikan Yance Sayuri. Pemain nomor punggung 74 ini dimainkan sebagai penyerang sayap. Catatan debutnya berbuah manis karena PSM menang 2-0 atas Persikabo. Gol dicetak Donald Bisa dan Everton Nascimento. Walau hanya bermain 4 menit, tentu ini menjadi awal bagi Edgar untuk terus buktikan diri kepada Tavares. Apalagi PSM saat ini banyak kehilangan pemain karena cedera. Jalani hukuman dan dipanggil ke Timnas Indonesia, Bernardo Tavares mengaku membuka peluang kepada pemain lainnya untuk mendapat menit bermain. Tentunya harus bekerja keras di latihan dan pertandingan. Edgar sebenarnya sudah diorbitkan ke skuad PSM pada Liga 1 2021-2022, namun tidak mendapat kesempatan bermain. PSM yang dilatih Milomir Seslija pada putaran pertama kompetisi Liga 1 musim lalu meminjamkan Edgar ke klub Liga 2, Muba Babel United. Di masa peminjaman, pemain jebolan Akademi PSM ini mencatatkan 6 penampilan dan torehkan 1 gol. Pada putaran kedua Liga 1, Edgar pun dipanggil oleh juru taktik baru PSM kala itu, Job Gal. Sayang, sampai Liga berakhir, pemain lahir di Mamuju Sulawesi Barat ini tak dimainkan. Di tangan Tavares musim ini, Edgar jarang dimainkan karena sering dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Akhirnya pelatih berkebangsaan Portugal itu bisa menggunakan tenaga alumni Garuda Select 3 dan 4 ini pada pekan ke-12 Liga 1 musim ini.